dipersembahkan oleh. Dan ini bangunannya betul-betul sangat unik sekali ya. Saya betul-betul merasa seperti tentunya di istana dan membayangkan dulu, ratus-ratus tahun dulu di sini ini ada sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Ini keputren. Keputren ya. Dulu ibu saya di sini, anak-anak semua, anak-anak perempuan, sepupu-sepupu saya, khusus untuk menemani wanita, saya. Khusus wanita ya. Ayah di sebelah sana. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tapi kalau sekarang juga nggak ada yang mau kalau bisa. Lalu kalau melihat bangunan ini sendiri tuh dari tahun berapa kira-kira? 1920-an. Ini yang baru. Ya. Okay. Tapi tentunya sudah mengalami beberapa kali perbaikan, paling di cat, paling ditutup pakai kaca karena sekarang semua kan nggak bisa hidup tanpa AC. Iya. Beda sama dulu ya. Iya. Kalau dulu terbuka ya. Iya. Kan nggak panas kalau dulunya. Iya. Lalu ini juga kalau melihat arsiteknya ini Gusti Pondra, mungkin ini dipengaruhi juga oleh beberapa pengaruh seperti mungkin ada dari Eropa juga ya tentunya. Iya, pada dasarnya Budi yang setuju. Iya. Kalau di sini itu sentuhannya Eropa, tapi tetap dengan pakem-pakem Jawa. Tetap pakem-pakem gitu. Jawa ya. Nah, lalu berkaitan dengan Hari Batik Nasional. Dulu itu apakah memang ada pembatik khusus Puro Mangkunegara? Iya. Yang khusus untuk membatik punya Bapak Ibu. Setelah yang membatik meninggal ya sudah selesai. Ditanyain dong koleksi batiknya. Nah, itu koleksi batik pasti masih menyimpan koleksi batik dari zaman dulu mungkin masih. Nenek moyang masih. Kalau nenek moyang enggak sudah masuk museum. Oh, iya. Kalau yang sekarang itu koleksinya yang dipakai ibu saya. Oh, okay. Seperti yang dipakai ini masih ada. Lalu ada motif-motif apakah yang dari koleksi ibunda yang masih disimpan oleh Gusti Ros? Kebanyakan ya sogan. Yang warna sogan itu memang warna khas Jawa. Ya. Biasanya kan ibu saya juga koleksinya kebanyakan lereng, macam-macam lereng. Ya. Lalu apakah ada memang batik koleksi bunda yang sekarang dikeluarkan lagi pada saat sedang ada perayaan atau upacara khusus? Biasanya batik yang motif apa itu ya? Tergantung acaranya. Kalau koleksinya ibu saya sekarang sudah ada saudara yang waktu itu dikasih izin ibu untuk merepro terus. Iya. Jadi dilestarikan ya Gusti Pondra ya. Iya, jadi supaya masih bisa dinikmati oleh generasi banyak, sekarang seperti oleh kita-kita ini. Jadi kita masih bisa lihat tahu ya. Dipersembahkan oleh